Halo teman-teman semua, kembali lagi di channelnya Dewi Niki dengan muka yang sudah kecapean. Jadi ceritanya hari ini aku akan bawa kalian pergi jalan-jalan putar Jepang. Nah, hari ini kita mau pergi kemana ya? Ikutin aja ya. Ya teman-teman semua, kita sekarang lagi di Kurobe, Nanazuki Onsen. Ini kalian lihat tuh, ada sumber air panas. Dia tuh maksa pergi. Akhirnya kita kelewatan makan malam. Padahal sebetulnya dikasih makan gratis gitu. Dia tuh maksa soalnya. Nih, tuh gelap-gelap gini. Wah, wow, tempatnya kayak gini. Wow, sugoi. Wah. Wah. Nani yatten no yo. Wow, sugoi, kirei. Sugoi. Tempatnya asik. Dingin tapi di sini gila. Dingin banget. Ada kereta lewat di belakang. Potong. Bye bye. Keretanya banyak serangga, padahal dingin. Ini awalnya mau honeymoon tuh. Tapi bukan honeymoon lagi nih. Kayak jalan-jalan seperti biasa. Oke, itu dia hotel tempat kita nginap malam ini. Bukan pakai mobil, pakai kaki. Pakai kaki. Jadi deh teman, lihat nih bulannya indah malam ini. Gua suka. Aku suka sama bulan, bukan dia. Aku suka sama bulan. Wah, lihat nih. Rame ya, padahal hari Senin. Pada ngapain semua nih? Yaudah kita check in dulu, ntar aku bakal kasih lihat sama kalian di dalamnya kayak gimana ya. Kamarnya kayak gini guys. Ya seadanya lah ya. Seadanya. Soto, naka mieru no kana. Wow, sugoi. Tapi luarnya nggak kelihatan. Ada tempat duduk. Famirita iturashi koko. Besok pagi ya, kasih lihat sama kalian. Istirahat dulu. Bye bye. Selamat pagi teman-teman semua ya. Gogosha desu. Oh, kita mau naik ini. Kurobe-gawa no jōryū ni hakobu tame ni tsukuraremashita. Tsuyōi miryoku ga attan de shou ne. Kita mau pergi ke Keyaki Daira. Keyaki Daira. Jadi ini keretanya nggak ada. Nggak ada jendela gitu guys. Jadi untuk ごめんなさいね。列車はいよいよ大和峡谷と先人たちが作った建造物が織りなす黒部柳橋です。柳橋です。
udara gitu. Waduh, airnya biru banget ya. Minum pas kah? Belakang sini katanya. Ayo ne. Koko ga ii yo ne. Are? Mundur? Are? Nande? So nano? Hee? Switching back. Keretanya mundur, guys. Maju lagi ke depan, tadi mundur. Apa aja di sini? Apa sih ini? Mau ke informasi, tanya-tanya. Oh, berhenti. Tadi bunyi, ya ampun, bagus banget tempatnya, guys. Ini lagi cari tempat buat berendam kaki. Turun bawah. Asya. Dewi kakinya pendek, nggak bisa secepat opa. Kakinya deh pendek, satu-satu turunnya. Nyebelin banget. Airnya biru, bening banget. Ya ampun. Wah, tempatnya bagus sekali, teman-teman. Bagus ya. Wow. Mari kita berendam kaki. Kita berendam kaki ya. Oh, sugoi kirei. Sugoi, naka hihi desu ga, kore soutou no no koi no kore. So nano? Kirei ima. Hihi suru no? Sonnari atsuku nai.
印象だよ本当に。Enak guys, tapi kayak gue tuh dingin soalnya. Jadi rasa kayak kebakaran. すごい綺麗。すごい綺麗。ヤバタン、ヤバタンみたい。皆さん、皆さんめっちゃ綺麗。というふうにやるの、ヤバタンが。ヤバタンコメディ、orang asing sih dia。わcekire. Kita balik lagi ke hotel ambil barang terus mau pergi ke Tateishi katanya. Ikutin aja ya teman-teman. Jadi bagus. Jembatannya keren. Goyang-goyang kameranya. Banyak ini banyak orang kerja di sini. Nanka hataraite iru hito ippai iru ne koko. Hatsuden. Hatsudensho no hito tachi desho. Balik lagi ke station kita. Bagus. Keren ya. Airnya bening gitu. Ini tuh tempat pembangkit tenaga listrik gitu loh guys. Jadi banyak orang kerja di sini. Kalian kan lihat tadi ada helm di situ. Udah, let's go ke tempat berikutnya. Jadi di sini tuh pembangkit tenaga listrik itu guys, karena alamnya seperti yang kalian lihat. Banyak sungai, banyak aliran air gitu-gitu. Ini cocok banget buat pembangkit tenaga listrik. Nah, kalian lihat itu ada Kurobe Gawa Daisa Residential. Itu pembangkit tenaga listrik Kurobe yang ketiga. Nah, ini sejarahnya panjang banget. Jadi orang-orang yang bikin tenaga listrik di sini, yang bangun pembangkit tenaga listrik di sini itu benar-benar bertaruh nyawa gitu ya. Ini ceritanya karena dulu perang ya, jadi mereka butuh listrik untuk perang, jadi dibikin pembangkit tenaga listrik di sini. Dan itu banyak apa ya, memakan banyak jiwa gitu guys. Ada kejadian yang jadi sini tuh wilayah onsen gitu, jadi keluar air panas belerang. Nah, pernah ada kejadian tiba-tiba meledak gitu, dan pembangkit tenaga listrik itu terbang sampai jauh banget gitu, dan nggak jelas ada berapa orang yang meninggal di situ. Dia ini tempatnya benar-benar bersejarah banget ya. Nah, kita mau balik pulang. Pengen naik kereta menit 21. Tinggal ya 20 menitan lagi. Jadi opa pergi ngambilin barang gue. Kurang ajar emang. Dia bawain barang. Nah, gue ke station beli tiket. Jadi pas opa datang bisa langsung berangkat. Gitu deh kira-kira guys. Kondisinya seperti ini kalau siang hari. Kemarin kita sampai sininya malam ya, jadi gak kelihatan. Kayak gini ya tempatnya, wilayah daerah onsen, kemudian air panas. Stasiunnya di sini, kita mau naik kereta di sini. Opa semangat ngambil barangku. Kaki gua pendek soalnya, gak bisa lari sekencang dia, jadi dia pergi ngambilin. Oke deh, kita ke stasiun yuk beli tiket dulu. Kita on the way to Toyama guys. Kita mau ke situ guys. Museum glass katanya.
Simple as it. So keren. Kalau di Jepang ya, orang kalau pakai sunglasses itu dianggap sok keren. Aneh ya, padahal sunglasses itu penting banget buat melindungi mata kita dari matahari gitu loh. Terus juga satu lagi, gue pakai ini loh guys, apa namanya, health mark. Itu buat orang yang punya difabel. Tapi kalau kita ke daerah di Tokyo ya banyak yang pakai health mark ini. Ini loh, kalian lihat ya. Ini. Kalau di Tokyo orang banyak pakai ini, tapi kalau di daerah di Jepang itu kayak malu gitu loh. Jadi kalau difabel itu sesuatu yang memalukan gitu loh. Padahal sebetulnya orang yang punya sakit tuh banyak loh. Ya udah sampai, mari kita ke dalam. Ya keren guys, arsitekturnya cakep ya. Keren banget. Banget bangunannya. Jadi ini lebih ke perpustakaan sih ya guys. Museumnya itu cuma di lantai 4 sama lantai 6. Nah kita sekarang nih mau ke lantai 6. Di dalam museum itu kita nggak bisa foto-foto. Tapi kalau di sini kita bisa foto-foto. Lihat tempatnya cakep banget ya. Bagus banget. Keren banget guys. Sampai bawah kelihatan, tapi kalau yang fobia sama tempat tinggi agak serem sih ya. Ini lantai 6 dan nggak bisa ngambil video lagi. Bye bye. Ya teman-teman, udah selesai museum gelas di Toyama. Seperti kalian lihat tempatnya asik ya. Yang suka sama arsitektur mungkin tertarik buat kesini. Pamerannya juga lumayan keren, ya kurang banyak aja sih, karena lebih fokus ke perpustakaan sih di sini. Seperti yang kalian lihat banyak perpustakaan di sini. Nah ini kita mau pergi ke museum yang berikutnya. Museum di Jepang itu biasanya nggak bisa ngambil video di dalam, jadi ya begitulah kira-kira teman-teman. Kita menuju ke museum yang berikutnya ya teman-teman, ikutin terus. Banyak anak-anak kecil sini. Karena hari ini hari biasa. Oh, sugoi. Asuko nan nan da? Uko miru to kowai. Serem banget. Mau ke atas tiketnya. Okujo desu. Wah, sugoi. Ini di atas museum, guys. Nih, rooftop. Wow. Unik ya. Sugoi. これあれ喋ったらあれ
喋ったら聞こえるやつ。おお。Cakep ya guys. Sapunya bersih. Oh ini ada yang semua orang suka. Adat ee. Ada ee. Ih bau. Capek. Baru tadi pagi jalan. Banyak mushroom. Enak kalau dimakan, tapi mushroom yang begini beracun biasanya. Kalau bareng sama teman-teman lain, sama yang apalagi yang punya YouTube seru sih. Kalau sendiriannya beginilah garing. Keren ya. Unik banget. Atau lagi motor. Oh, untuk dah. Guru-guru. Ini. Papan ini akan guide kamu ke dalam. Makasih ya, cepetan ya, jangan lama-lama. Ya, mari kita keluar, gila kan. Sugoi kok.